Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan khutbah, beliau mengucapkan amin. Berikutnya amin. Yang ketiga amin. Hingga di sini Rasulullah berkata amin. Apa gerangan doa yang diaminkan tiga kali itu? Masih menurut aturan lengkap, iblis berdoa. Pertama, celakalah orang yang mendapat Ramadan yang penuh tetapi tidak mendapatkan ampunan. Pemirsa, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh setiap umat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Hingga ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat celaka sekali ketika kita berada di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, celakalah orang yang bila nama Muhammad SAW disebut, dia tidak bersolat kepadanya. Kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad disebut namanya, maka kita sebagai umatnya wajib untuk menjawabnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut nama Muhammad, dia tidak mau menjawab. Maka dari itu, ketika kita berada di majlis taklim, pengajian atau apa saja, yang jelas ketika disebut nama Muhammad, kita jawab yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah celakalah orang yang mendapati ibu dan bapaknya yang rentah atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga. Amin. Maka dari itu berbahagialah bagi pemirsa yang masih punya bapak, ibu, kedua orang tua. Kita santuni, kita hormati, kita bakti. Insya Allah kita doakan, Allahumma gfir Rabbi gfirli wali waidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Maka dari itu, mari kita berusaha mumpung orang tua masih berada di dekat kita, kita jadikan sebagai pintu surga. Kita santuni, kita sayangi, kita hormati, kita penuhi kebutuhan sehari-hari. Insya Allah, ini akan membuat hidup mereka bahagia. Itulah tiga buah doa yang dibacakan oleh Jibril ketika Nabi Muhammad naik mimbar dan Nabi Muhammad SAW menjawab amin, amin, amin. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan. Kita selalu menjawab sholawat Nabi Muhammad, dan yang ketiga adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Dengan demikian, manakala kita memahami ini, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul bersama di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku liqa ya hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.